بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam berbahagia ini kita bisa duduk di majlis ilmu bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita semuanya untuk mengamalkannya menjadi amal yang saleh. Dan terus Allah Subhanahu wa taala tambahkan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita di malam berbahagia ini melanjutkan dari kitab Fiqih Al-Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan yang ke-45 dari asma Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mu'min As-Sadiq. Al-Mu'min As-Sadiq, Al-Mu'min yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan keamanan, atau Al-Mu'min Allah Subhanahu wa taala yang Maha membenarkan. As-Shadiq, demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang Maha membenarkan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kejujuran. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung kita pelajari bersama pada malam berbahagia ini, yaitu Al-Mu'min As-Shadiq, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan keamanan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha membenarkan. Dariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa taala dengan segala asma-Nya, semua sifat-Nya adalah asma dan sifat yang sempurna, yang Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma-asma yang begitu indah, nama-nama yang begitu indah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna. Dan asma yang kita bahas pada malam yang berbahagia ini adalah Al-Mu'min As-Shadiq, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan keimanan, Maha memberikan keamanan,
dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha membenarkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas yang pertama al-mu'min. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Assalamul mu'min. Assalam al-mu'min. Al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala yang Maha merajai. Al-Quddus, Allah Subhanahu wa taala yang Maha suci. Assalam, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan keselamatan, yang Maha sejahtera. Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan keamanan, yang Maha membenarkan. Al-Muhaimin, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara. Al-Aziz, Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa. Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa taala yang Maha kuasa. Al-Mutakabbir, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki segala-galanya. Subhanallahi amma yusyrikun, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Hasyr, asma Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak disebutkan dalam satu ayat ini, salah satunya adalah al-mu'min. Apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia ini, yaitu al-mu'min. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan keamanan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha membenarkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mu'min salah satunya diambil dari kata al-iman. Al-mu'min diambil dari kata al-iman. Amana yu'minu imanan mu'minun. Al-mu'min. Di mana al-iman, makna daripada al-iman adalah kembali kepada at-tasdiq wal-iqrar. Al-iman artinya adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Al-iqrar artinya menguatkan. Sehingga al-mu'min, asma Allah Subhanahu wa taala al-mu'min adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha membenarkan. Al-iqrar, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguatkan. Dan apa yang tercakup dari makna at-tasdiq al-iqrar, di mana Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan bimbingan kepada seluruh hambanya. Wa tasdiqus shodiqin, Allah Subhanahu wa taala yang Maha membenarkan atas semua yang membenarkan akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua yang wajib diimani. Wa iqamatu al-barahin ala sidqihim, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan dalil-dalil yang menguatkan hujjah dan burhan, penjelasan-penjelasan akan kejujuran mereka semuanya yang membenarkan akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu ta'ala huwal mu'min alladhi huwa kama asna ala nafsihi. Maka Allah Subhanahu wa taala al-mu'min, Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memuji terhadap diri sendiri. Yang mana seluruh hambanya memuji Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah lebih daripada apa yang dipuji oleh seluruh makhluknya. Artinya seluruh pujian makhluknya itu belum bisa untuk memuliakan Allah, belum bisa untuk meninggikan Allah. Seluruh pujian makhluknya belum layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Mujahid rahimallahu taala, di mana beliau menafsirkan al-mu'min
alladhi wahada nafsahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala al-mu'min, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mentauhidkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kemahaesaan dirinya, yang mentauhidkan dirinya di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi, sesungguhnya Allah tidak ada ilah yang berhak disembah illa huwa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri bersaksi atas diri sendiri. Syahidallahu, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Daripada al-mu'min, Allah Subhanahu wa taala yang maha membenarkan, di mana salah satu cakupannya adalah Allah maha membenarkan dengan tauhid yang ada pada dirinya, pada zatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan dirinya. Allah bersaksi atas dirinya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini makna daripada al-iman, maksud daripada al-mu'min, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha membenarkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesaksian Allah atas tauhid, atas diri sendiri dalam surat Ali Imran ayat 18 tadi, di mana ini adalah kesaksian yang agung, kesaksian yang mulia, di mana kesaksian tersebut datang dari zat yang maha menyaksikan, zat yang maha menyaksikan, Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau ditanya siapa yang bersaksi akan ketauhidan Allah, akan kemahaesaan Allah, siapa yang bersaksi? Zat yang maha agung, zat yang maha bersaksi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallahu rabbul alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Ini zat yang bersaksi akan mahaesanya Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang paling agung. Sesuatu yang disaksikan oleh Allah adalah sesuatu yang sangat agung, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita memahami keagungan firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Di mana zat yang bersaksi adalah Allah, zat yang paling agung, yang maha menciptakan, yang maha menyaksikan, dan segala sifat-sifat yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perkara yang disaksikan, sesuatu yang disaksikan adalah tauhid kepada Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama kita semuanya, agama ikhlas, agama tauhid. Itulah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus nabi dan rasul kecuali mereka diperintahkan oleh Allah, an'budullah wastanibut taghut, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan tinggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sinilah kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala atas tauhid, atas ibadah hanya kepada Allah, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk dalam cakupan al-mu'min, di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha membenarkan. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menguatkan. Salah satu yang dibenarkan Allah, salah satu yang dikuatkan oleh Allah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memahami lebih mendalam lagi akan asma Allah Subhanahu wa taala al-mu'min, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha membenarkan, yang maha menguatkan. Di dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, di mana keduanya menyaksikan, mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qala al-'abdu la ilaha
Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar. Jika seorang hamba Allah wallahu akbar. Ada dua zikir dalam ucapan yang pertama, zikir yang pertama ini yaitu la ilaha illallah dan yang kedua Allahu akbar. Jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, kata Nabi, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab zikir hambanya. Allah menjawab ucapan hambanya la ilaha illallah wallahu akbar, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sadaqa 'abdi, sungguh jujur hambaku, ya telah benar hambaku, la ilaha illa ana, sungguh tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah, wa ana akbar, dan aku adalah zat yang maha agung. Ya, wa ana akbar. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang mengucapkan apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Langsung dijawab oleh Allah, sungguh benar hambaku, sungguh jujur hambaku. Tidak ada ilah kecuali aku dan aku adalah zat yang maha besar. Aku zat yang maha agung, kata Allah. Kemudian yang kedua, wa iza qala la ilaha illallah wahdah. Zikir yang kedua, seorang hamba yang berzikir kepada Allah, la ilaha illallahu wahdah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja, wahdah, hanya Allah saja. Qala, maka Allah menjawab, sadaqa 'abdi. Sungguh telah benar hambaku, telah jujur hambaku. La ilaha illa ana wahdi. Sungguh tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya aku saja. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir yang begitu agung, kalau kita berbicara keutamaan zikir, kemuliaan zikir, betapa dahsyatnya zikir, ya ternyata itu benar-benar menghidupkan hati kita. Di mana seorang hamba mengingat Allah dan kemudian Allah tidak lalai, Allah tidak biarkan, ya, seorang yang sangat terkenal, seorang yang sangat ya dipuja, dibanggakan oleh manusia, mungkin banyak yang memuji, tapi ia lalai dengan pujian tersebut, ia tidak butuh dengan pujian tersebut, ia tidak perhatian dengan pujian tersebut, tapi Allah tidak demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala asy-syakur, Allah zat yang maha bersyukur. Maka tatkala hambanya mengingat Allah, Allah kemudian mengingat hambanya. Seorang hamba yang datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendatanginya dengan berlari. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bersyukur, tidak hanya membalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan, tapi selalu Allah berikan kelebihan. Allah berikan balasan lebih dari apa yang kita kerjakan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contohnya. Ya, ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kalau itu sekedar balasan yang sama, Allah mengatakan la ilaha illa ana, ya, wa ana akbar dengan jawaban itu, tapi ternyata sebelumnya Allah tambahkan sadaqa 'abdi. Dipuji hamba ini. Sungguh telah benar, telah jujur hambaku. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Allah jawab, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya aku. Pada zikir yang kedua, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya aku saja. Dikuatkan dengan wahdah, wahdi, hanya aku saja. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir yang ketiga, la ilaha illallahu wahdah la syarikalah. Ya, ada tambahan la syarikalah dari zikir sebelumnya, la ilaha illallahu wahdah la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja dan tidak ada sekutu bagi Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, sadaqa 'abdi, telah jujur hambaku. La ilaha illa ana la syarika li, dan tidak ada ilah kecuali aku. Ya, tidak ada ilah kecuali hanya aku saja. La syarika li, dan tidak ada sekutu bagiku.
Kemudian dikir selanjutnya seorang hamba yang mengatakan, kata Nabi, La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Seorang hamba yang mengatakan La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Miliknya, segala pujian miliknya. Maka Allah menjawab, Sadaqa abdi, telah benar hambaku. La ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya aku. Li al-mulku, segala kerajaan milikku. Wali alhamdu, dan segala pujian, segala keagungan hanya milikku. Kemudian yang terakhir, jika seorang hamba mengatakan La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Sadaqa abdi, telah benar hambaku. La ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya aku. Wa la hawla wa la quwwata illa bi, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada usaha, tidak ada kekuatan illa bi, kecuali daya dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ada pada hambanya dibenarkan oleh Allah. Apa yang diucapkan hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, dan semua keharusan daripada keimanan, maka itu dibenarkan oleh Allah. Maka Allah memiliki nama Al-Mu'min, yang maha membenarkan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membenarkan. Di antara cakupannya, Allah membenarkan segala yang datang dari hamba-hambanya yang beriman. Semua hambanya yang bersaksi akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dibenarkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perawi ini yaitu Al-Aghar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Qultu li Abi Ja'far, ya, Al-Aghar, seorang perawi dalam hadis ini mengatakan, aku katakan kepada Abu Ja'far, ma qala, qala man razaqahunna Allahu, man razaqahunna inda mautihi lam tamassahu annar. Ya, di mana beliau meriwayatkan ucapannya, barang siapa yang diberikan rizki oleh Allah dengan zikir-zikir ini, ya, oleh Allah, sehingga mampu berzikir dengan zikir-zikir ini semuanya, dengan wirid-wirid ini semuanya, inda mautihi, tatkala ia hendak meninggal, tatkala ia sakaratul maut, mendekati kematian, lam tamassahun nar, maka orang yang seperti ini tidak akan disentuh api neraka. Allahu Akbar. Saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam lafadz ini disebutkan rizki, ya. Ada satu faedah yang cukup menarik, ya, bahwa semua kebaikan adalah rizki dari Allah. Semua kebaikan apapun, apalagi kebaikan agama, kebaikan akhirat kita, maka sungguh itu adalah rizki yang paling. Ya, seorang yang berzikir pada Allah, kenyataannya seorang yang berzikir kepada Allah ternyata macam-macam. Ada yang lalai, ada yang sulit, ada yang tidak mampu, ada yang tahu keutamaannya tapi tidak pernah berzikir. Ya, ada yang zikir-zikir yang sangat mudah, bahkan tidak perlu menghafal, kita sudah dengar dari kecil, tapi lisan tidak pernah mengucapkannya. Ya, tapi ternyata seorang yang bisa mengucapkannya, berzikir dengan lisannya, berzikir dengan hatinya bersama dengan lisannya, mengagungkan Allah, memuliakan Allah dengan zikirnya, maka ini disebut seorang yang diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikir adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disifati oleh Nabi SAW, ya, satu zikir ringan di lisan, ya, ringan di lisan tetapi sangat berat di dalam timbangan, bahkan sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang sangat mudah, tapi betapa banyak yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan rizki ini. Saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada pembahasan kita, Al-Mu'min. Di antara asma Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Mu'min, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membenarkan. Maka kesaksian kepada Allah subhanahu wa ta'ala
di mana Allah bersaksi atas dirinya, akan tauhid atas dirinya. Allah semua yang bersaksi kepada Allah di antara hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang bersaksi atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh hambanya yang bertauhid kepada Allah, yang bersaksi akan tauhid kepada Allah, maka Allah berikan kepada mereka hujjah wal barahin. Allah berikan kepada mereka hujjah, dalil yang sangat kuat. Wal burhan, Allah berikan kepada mereka penjelasan. Ya, sesuatu yang sangat terang benderang. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau seorang diri. Ya, beliau adalah seorang diri, tidak ada yang beriman di waktu tersebut. Ya, tidak ada seorang pun yang beriman, tidak ada pengikutnya sama sekali. Dan kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam mendakwahkan tauhid kepada Allah. Ya, tatkala ia memberikan petunjuk kepada kaumnya, sehingga kemudian berhala-berhala pun ia hancurkan, disisakan. Ya. Ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam begitu kuatnya ketika mempertahankan dalilnya. Ya, banyak sekali perbincangan Nabi Ibrahim alaihi salam kalau kita baca dalam Al-Qur'an, termasuk kisah-kisah yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an adalah kisahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan hujjah, Allah berikan penjelasan, Allah berikan kekuatan untuk menyampaikan hujjahnya kepada kaumnya, padahal sendirian. Ya, disinilah sifat Allah al-mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membenarkan, yang maha menguatkan atas hamba-hambanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, beliau menyebutkan makna dari al-mu'min. Asma Allah al-mu'min, salah satu tafsirnya adalah al-musaddiq, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membenarkan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan, ya, makna atau kandungan yang beliau sampaikan di sini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan seluruh hamba-hambanya yang mereka jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka membenarkan dengan semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, maka sungguh akan kami tampakkan kepada mereka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini kekuatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang membenarkan. Maka kami akan tampakkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaq, dari seluruh penjuru dunia. Apapun yang kita saksikan, ternyata itu membenarkan akan tauhid kita kepada Allah, membenarkan akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan membenarkan akan ubudiyah, peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita saksikan, Allah tunjukkan. Wa fi anfusihim, bahkan dalam tubuh mereka, dalam diri-diri mereka, semuanya menunjukkan bahwa penciptanya satu, Allah yang Maha Esa. Seandainya manusia itu penciptanya banyak, kira-kira sama tidak penciptaannya? Mungkin macam-macam. Ya, mungkin ada yang tangannya 3, mungkin ada yang tangannya 4, mungkin ada yang kepala bukan di atas, di samping. Kenapa? Penciptanya banyak. Tapi ternyata Allah ciptakan, Allah yang maha menciptakan, satu-satunya yang menciptakan. Maka Allah tunjukkan maha esanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita semuanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, beliau sebutkan banyak ayat yang semuanya menjelaskan bagaimana bahwa Allah al-musaddiq, Allah yang maha membenarkan, dan Allah yang maha menguatkan atas seluruh hamba-hambanya yang membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam risalah ini, dalam kitab ini, terkait dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'min. Di antara makna yang terkandung di dalam asma Allah al-mu'min, yang pertama, bahwa al-mu'min artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang bersaksi atas dirinya tentang tauhid kepada Allah. Yang kedua,
Di antara makna yang terkandung dalam al-mu'min, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan atas semua yang bersaksi atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang diucapkan hamba-hambanya tentang tauhid kepada Allah adalah kebenaran. Apa yang diucapkan atas hamba-hambanya tentang tauhid kepada Allah, syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada mereka, bahwa kebenaran. Saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada di dalam tauhid kepada Allah yang membingungkan, yang tidak jelas, yang samar, tidak ada. Semua perkara tauhid, perkara akidah sangat jelas, sangat kokoh, sangat kuat, dan sangat mudah dipahami oleh akal-akal kita semuanya. Tidak ada yang samar. Ya, ini bukti bahwa Allah al-mu'min, Allah yang maha menguatkan atas mereka-mereka yang membenarkan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang ketiga, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan seluruh nabi dan rasulnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang membenarkan, yang menguatkan seluruh nabi dan rasulnya dengan hujjah, dengan penjelasan, bahkan dengan mu'jizat. Allah kuatkan, di mana mu'jizat tersebut tidak bisa didatangkan oleh siapapun kecuali para nabi dan para rasul. Ketika Nabi SAW membelah, diberikan mu'jizat terbelahnya bulan, maka tidak ada setelahnya seorang pun yang bisa membelah bulan. Ya, di mana kejadian tersebut, kaum musyrikin pada waktu itu mereka kemudian bertanya kepada semua yang datang dari luar kota Makkah, dari negeri lain datang, apakah kalian melihat bulan di malam tersebut? Semua mengatakan iya, bulan terbelah menjadi dua, yang satu di atas gunung, yang satu ada di samping gunung, terbelah menjadi dua, semua menyaksikan. Ya, dan ternyata ini tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan setelahnya. Maka Allah kuatkan mereka-mereka yang membenarkan akan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah al-mu'min yang maha membenarkan, yang maha menguatkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala maha membenarkan, maha menguatkan atas semua janji yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, di mana Allah berikan kepada mereka kemenangan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kemerdekaan, Allah berikan kemenangan, dan demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Nabi SAW di awal dakwahnya sangat lemah. Para sahabat yang masuk ke dalam Islam adalah orang-orang lemah, bahkan banyak dari kalangan budak, kalangan hamba sahaya. Ternyata Nabi SAW diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kabar gembira, ya, yang datang dari Nabi SAW akan kemenangan kaum muslimin dalam kejadian perang Ahzab, ya, perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana para sahabat menggali parit sepanjang, ya, kurang lebih 8 kilo, sangat sangat panjang parit tersebut, dan Nabi SAW menjumpai batu yang sangat besar, para sahabat tidak mampu untuk memecahkan batu tersebut, maka Nabi kemudian yang memecahnya. Setiap kali dipecahkan oleh Nabi mengeluarkan cahaya sampai, ya, cahaya tersebut menyinari negeri-negeri yang itu adalah negeri-negeri yang sangat kuat, ya, Persia, Romawi. Dan kemudian Nabi mengatakan, kita akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas Persia, kita akan dimenangkan oleh Allah atas Romawi, disebutkan oleh Nabi SAW, padahal mereka dalam keadaan masih sangat lemah. Ya, dalam perang tersebut jumlah kaum muslimin yang ada di Madinah, ya, perang Khandaq pada waktu itu, jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Bahkan yang datang mengepung kaum muslimin itu jumlah mereka lebih banyak daripada kaum muslimin. Seandainya Allah kemudian menangkan musuh-musuhnya, habis kaum muslimin, tidak ada lagi ceritanya kaum muslimin. Tetapi Nabi sudah mengabarkan bahwa akan datang kemenangan. Nabi sudah mengabarkan bahwa, ya, tentu dengan wahyu dari Allah, kemenangan atas negeri-negeri yang sangat kuat, mereka-mereka yang sangat kuat. Maka tidak lain menguatkan apa yang kita bahas kali ini, saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah al-mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemenangan, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongan, kekuatan, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikutnya al-mu'min, Allah yang maha memberikan kemenangan, maha memberikan keamanan, maha membenarkan, yaitu atas wali-walinya, orang-orang yang bertakwa.
di mana Allah Subhanahu wa taala jaga mereka semuanya. Allah jaga mereka semuanya dari kekalahan. Allah jaga mereka semuanya dari azabnya, dari siksanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam surat Fussilat ayat 40, afaman yulqa finnar, apakah seorang yang dijerumuskan ke dalam api neraka khairun itu aminan yaumal qiyamah, ataukah seorang yang nantinya datang pada hari kiamat dalam keadaan aman, aminan, dalam keadaan aman. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan wali-walinya, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang beriman dengan iman yang sempurna, iman yang baik, iman yang kuat, maka Allah berikan keamanan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya al-mu'min, kandungan daripada makna al-mu'min di antaranya Allah Subhanahu wa taala yang akan melaksanakan semua janjinya. Allah Subhanahu wa taala Maha menepati janji. Di mana Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemenangan, Allah berikan mereka surga sebagai puncak daripada kemenangan orang-orang yang beriman. Wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Dan mereka tatkala masuk ke dalam surga, mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi shadaqana wa'dah, yang telah membenarkan janji kami. Wa awrathanal ardha, dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka warisan yaitu surganya. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, di mana kami tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak kami. Fa ni'ma ajrul amilin, maka betapa mulianya, betapa indahnya kenikmatan dan pahala yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya tercakup di dalam asma Allah Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa taala yang Maha membenarkan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguatkan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan kepada hamba-hambanya. Dalam surat Quraisy ayat yang keempat, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang kepada mereka dari kelaparan, dan Allah yang memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya tercakup dalam asma Allah Al-Mu'min. Asma Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min. Dan makna yang kedua dari Al-Mu'min, bahwa Allah Al-Musaddiq, ini makna yang pertama, Allah yang Maha membenarkan. Yang kedua Al-Mu'min, bahwa Allah yang Maha memberikan keamanan. Ya, Al-Mu'min, Allah yang Maha memberikan keamanan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang terkandung dalam As-Shadiq. Allah Subhanahu wa taala yang Maha membenarkan, As-Shadiq, yang Maha membenarkan, yang Maha jujur. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana janji Allah benar-benar terjadi, ancaman Allah Subhanahu wa taala demikian juga pasti terjadi. Dan semua yang dikabar benar terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala As-Shadiq. Bisa kita dapatkan asma Allah Subhanahu wa taala As-Shadiq dalam satu ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 146. Ya, surat Al-An'am ayat 146, wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami Maha benar, Maha jujur, Maha membenarkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, ancaman Allah, semuanya terjadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah berikan kepada mereka semuanya. Demikian juga ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada musuh-musuh Allah, semuanya pun terjadi atas mereka semuanya. Maka pelajaran yang kita ambil dari asma Allah Al-Mu'min, As-Shadiq, Allah yang Maha memberikan keamanan, Allah yang Maha membenarkan, dan Allah yang Maha jujur, bahwa tidak ada sesuatu yang kemudian disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan kezaliman. Tidak ada yang dikurangi oleh Allah. Tidak ada yang kemudian tidak adil pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji-janjinya. Maka kita pun beriman dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada surga Allah, maka kita yakin dengan janji Allah akan surganya.
kita juga yakin akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita juga yakin dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu pasti akan terjadi sesuai dengan penduduknya masing-masing. Siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar langkah kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas agamanya, sehingga kita pun berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Allah taala a'lam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.